Lapas Narkotika Kelas 2A Cirebon melakukan operasi gabungan penggeledahan kamar hunian Rabu malam dalam rangka peningkatan kewaspadaan menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru. Kegiatan operasi gabungan yang dilaksanakan bersama TNI dan Polri ini diikuti oleh seluruh pegawai Lapas Narkotika Kelas 2A Cirebon. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut surat Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat nomor W.11/PK.08.06/13596 tanggal 19 Desember 2022 perihal pelaksanaan operasi gabungan pada lapas, rutan, LPKA di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Ada barang-barang hasil dari penggeledahan kamar hunian warga binaan. Masih terdapat kabel, kemudian tempat charger, kemudian alat secara tajam yang mereka buat sendiri menggunakan peralatan seadanya. Ini membuktikan bahwasannya kita masih bisa menemukan barang-barang yang terlarang ada di dalam blok. Terima kasih. Dari hasil razia gabungan ditemukan kabel-kabel, kartu gaple, korek gas, senjata tajam, palu kayu, dan kepala charger. Dari hasil razia tidak ditemukan narkotika maupun obat-obatan terlarang. Barang hasil razia dicatat untuk kemudian dimusnahkan. Ali Mudin, RCTV, Cirebon.